Ah, tu 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 bos kau dah keluar tu. Ya ya ya, apa dia? Aku Mr. Nadem, Mr. Nadem, Mr. Alagan Nadem. Ah, kau bawa Mr. Alagan Nadem makan-makan dia ada rasa Siti ni ada. Siti ni. Ah, kau Nadem naikkan gaji dia, naikkan gaji dia. 200 je, 200 je. Lebih sikit. Lebih sikit. Langkah terhenti. Degup jantung berderai. Terus menanti. Jom, terus bersama dengan Cik Dia kan ada satu kereta di belakang saya. Merah-merah sakit mata. Merah-merah huruf H. Wow. Merah-merah hawau. Honda City, weh. Menjadi pilihan adik Farah kita. Kali pertama jumpa Cik Dia kan ada. Dia sasarnya nak Toyota. Disebabkan raya makin menjelma. Hati dia berdebar-debar. Berdebar-debar. Dudak, dudak, dudak. Macam putus cinta. Macam putus cinta. Adakah dia putus cinta? Kita tengok, kita tengok. Jom. Sama dengan adik Farah. Assalamualaikum. Nama. Nama Farah. Farah. Lembutnya nama Farah. Aduh, tu, tu, tu. Abang Rosli. Tanyalah cik dia. Dah berpunya ke belum? Aku nak cuk dia, cuk dia. Kau ni asyik nak cuk dia. Kesian kau Farah ni. Baru nak pakai kereta. Kau pakai kereta apa, Abang Rosli? Motor saga je, motor saga je. Tapi aku malu. Dia pakai tu. City V. Kereta yang paling disegani adalah Honda City yang membuatkan adik Farah mesti Honda selepas ni. So kenapa Farah pilih City sebenarnya? Sebabnya kita kan nak mula first nak gunanya nak Toyota. Toyota, yes. Then Cik Dia kata ada stok ni, uh-huh. Dan terus tak fikir langsung tak lah. Fikir langsung lah. Tangkap. Oh, dekat TikTok. Dekat raya dia kata. Dekat TikTok dia tangkap. Tangkap Farah. aduhai. Tak menjadi masalah ke daripada Toyota Vios terus tukar kepada City V ke, tak jadi masalah ke? Tak, memang dulu memang nak plan nak beli ni tapi takut macam tak lepas kan, so kita buat Vios dululah. Vios tu mana mungkin tak lepas gaji kau. Dia kata boleh dan ambil je lah. Gaji besar ni. Tu. Abang Helmi. Gaji dia besar je. Aku segala nak teka dia. Aku segala nak teka dia. Abang Helmi, gaji kau berapa Abang Helmi? RM2,500. Alah Abang Helmi, lemah sikit. Dan kereta di belakang saya, warna-warna merah ni memang pilihan adik lah. Memang merah lah. Pilihan adik lah. So, dan City V menjadikan, tadi dah tengok function dia macam mana? Semua okey lah. So okay. Macam terujur lah kan? Terujur. Rasa macam terujur. Boleh start dekat luar, babe. Dah, make up tak payah tanggal, babe. Make up dia tak tanggal. Pasal apa? Kereta boleh start daripada luar. Dunia mein kitni hai nafratein, phir bhi dilon mein hai chahte. Kita tengok dulu daripada langit turun ke bumi. Untuk adik Farah, ting-ting-ting-ting dari langit turun ke bumi. Kau tengok ke tengok, Bik? Cik! Ada. Untuk adik Farah kita. First car beli kereta dengan Cik Dia kan ada. Ting-ting-ting-ting. Kau tengok ke tengok. Ada lagi Abah Hilmi. Kau mesti jealous kan? Kau ada belanja dia? Tak ada. Tak ada lah tu. Lemah. Dik, sini dik. Adik jangan gelik. Adik gelik kan langit. Ting-ting-ting-ting. Kau tengok ke tengok daripada langit turun ke bumi. Untuk adik Farah kita. Cik! Belum mencecah 30, belum mencecah 29, belum mencecah 28, belum mencecah 27, belum. Di belakang saya adalah Siti. Untuk adik lagi sekali. Wow, kau tengok kau juga, dek. Ting-ting-ting-ting. Sebelum ni, kenal saya kat mana ni, dek? Dekat Facebook. Itu pun apa ayah yang rekomen kan? Ayah yang rekomen. Dia kata, cuba try dekat Cik Din ni, dia kata. Siapa nama ayah tu? Suem.
Abang Suek ke? Abang Suek yang dengar arwah Siti Sarah ke? Bukan. 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 Aku kak Suek dia tu. Kalau Suek kan tu kau suka tak? Suka tak? Suka tak? Bukan Suek tu lah, itu abah dia. Aduhai, aduhai. Terima kasih untuk ayahanda Suek kita yang terus rekomen kepada Farah dan Rusan melalui WhatsApp ke saya rasa? WhatsApp je. So WhatsApp pun just hantar dokumen. Then 2-3 hari loan pun dah lulus. 2-3 hari loan dah lulus? Loan lulus. So berapa lama dapat kereta ni? Masa seminggu je? Seminggu je. Seminggu babe, dapat kereta? Sebulan eh? Tak sampai sebulan, seminggu tu dapat kereta. Aduhai, aduhai. Ting 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 ting. Saya nak bagi petua lah kepada Sarah yang gaji dah handal sekarang ni. Kau kena belanja bos kau tu. Tu bos kau dah keluar tu. Ya, apa dia? Aku Mr. Naden, Mr. Alagan Naden. Kau bawa Mr. Alagan Naden makan-makan, dia ada rasa Siti ni ada Siti ni. Kau Naden naikkan gaji dia, naikkan gaji dia. 200 je. Lebih sikit. Hey, saya ada satu customer yang mana dia beli Honda City. Tiba-tiba dia bawa bos dia berjalan-berjalan tau. Lepas tu dia belanja, bos dia makan sikit. Tiba-tiba bos dia naikkan gaji dia. Bodek ni, pandai-bodek. Semalam nak ambil kereta. So macam mana perasaan adik Farah? Tak excited, happy. So macam debar pun ada kan ambil. Adik buat apa semalam? Melompat ke? Tak ada lah. Guling-guling jatuh katil. Guling-guling jatuh katil. Jom tengok Farah kita tu. Pesanan terakhir daripada anak muda yang hari ini dalam sejarah beli kereta yang pertama adalah Honda City yang handal. Teman-teman, rakan-rakan, nak cari kereta, nak beli kereta, pesanlah sikit Adik Farah. Okey, siapa yang nak cari kereta, carilah Cik Din. Cik Din kan ada. So, mudah. Urusan tu mudah. Semua sudah. Mudah. Tak tahu apa nak cakap, apa nak kata. Tak tahu apa nak kata, babe. Kata pujangga, biar putih tulang. Jangan putih mata dan kecewa. Biarpun hilang kemanapun jua, namun semangatku tetap bersamamu. Itu dia, semangatku tetap bersamamu, wahai Siti yang handal. WhatsApp segera kepada saya 012340 0034 sekali deh. Tahu engkau menjelma.